Set. Oh, begitu guys. Ya. Udah selebrasi sampai keluar lapangan, coy. Showkill WhatsApp guys, kembali lagi di channel FN Geek. Oke, jadi pada video kali ini gue nemuin, bukan nemuin sih, gue baru tahu ya, ada game FIFA 19 Mobile dan grafiknya itu keren banget guys. Tapi sebelum kita mulai ke gameplay, ada baiknya kita mulai dari training dulu guys. Usap jarimu dari bola ke gawang untuk menembak. Kita coba ya. Oh ya, seperti itu. Oke. Mantap. Ini training pertama. Set. Oke, gue bisa. Set. Mantap. A few moments later. Usap ke area terbuka pada gawang untuk mengobol kiper. Oh, bukan di situ rupanya. Bukan juga. Masih bukan. Ini gimana sih anjay? Set. Oh, begitu rupanya, Bung. Asik, ada berhasilnya. Gede, udah dong, woi. Capek, woi. Ya. Udah selebrasi sampai keluar lapangan, coy. Kampret. Keren. Oke, next. Oke, guys. Ini yang kedua. Itu cara mengumpan. Ketuk rekan timmu untuk mengirim umpan kepadanya. Nah, rekan tim gue yang mana ya? Seperti yang tidak pegang bola, guys. Ini nih. Kita tekan di kepalanya aja. Set. Kok enggak? Set. Oh, iya. Terus gue tap lagi ya. Oh iya. Jadi cara mengumpannya itu cuman tap di pemain yang tidak memiliki bola guys. Oke, mantap. Weh. Oh, di situ. Oke, ke sini. Oke, shooting. Nice, gue bisa anjay. 2 hours later. Oke, ini dia yang ketiga guys. Bergerak. Gunakan stick virtual dan bergerak ke sana kemari untuk maju. Mungkin analog gini ya kali ya. Gua balik lagi. Oke. Kita maju. Sprint dan balap. Oke. Tahan. Melampaui hingga akhir lintasan. Oke. Ini kali ya. Wesh, mantap. Hindari tantangan. Oh, berarti kita harus mengkocek-kocek nih. Dikocek. Ayo. Nice. Berhasil. Sepertinya gue udah nyelesain 4 tutorial tersebut dan ya sedikit banyak gue ngerti lah. Oke lah, gue ngerti lah. Anggap gue ngerti ya. Kita next ke yang ini guys. Acara langsung sasaran by point. Oke, next kita coba guys. Oke, ini apa ini? Tiba-tiba begini. Woi. Alah. Oh ya. Oke, keren. Set. Oh, begitu guys. Jadi kita harus ngelewatin orang-orang itu guys. Banyak banget tutorialnya, kalian tinggal ikutin aja. Dan di sini gue mau langsung main aja ngelawan Real Madrid kali ya. Oke, brother. Nah, kalau kalian baru pertama download ya. Jadi pas kalian main pertama itu game ini bakalan download filenya dulu. Jadi bakalan lama gitu. Filenya itu sekitar 450 MB-an lebih. Oke, ini dia gamenya udah mulai guys. Dan kenapa gue nggak nyalain suaranya di sini? Karena nggak ada komentatornya guys. Cuman suara-suara penonton kayak gimana gitu. Oke, jadi kalau kalian mau ngoper itu kalian tinggal tap aja orangnya. Nah, seperti itu guys.
Gue tap lagi di situ, set. Gue tap lagi di situ. Oke. Kalau gue mau umpan lambung, gue tinggal tap di, pokoknya tapnya agak jauh sama orangnya. Nah, seperti ini. Nah, itu baru umpan lambung, guys. Gue juga masih beradaptasi ya sama kontrolnya ini. Oke, kita anjay komputer. Nah, ini kalau warnanya kuning itu berarti pemain kita otomatis, guys. Nah, gue tap di pemainnya seperti ini. Nah, sprint aja dong dapetin bolanya, anjay. Hey. Wey, sprint coy, sprint coy. Silang shooting. Oke. Okay. Lemparan ke dalam. Oke, okay, kita coba shooting dari jauh kali ya. Bam. Itu apaan endangnya kayak gitu, anjay? 6 months later. Sepertinya ini akan menjadi sebuah teo. Eh. Anjay, sulit banget ini ngambil bolanya. Oke, okay, brother. Oke. Okay. Sebuah serangan terobosan lambung. Ah, ini dia yang jadi nih. Cus. Syu. Mantap kali nih. Nah, kalau tendang penjuru kayak gini, guys. Jadi enggak perlu di sweep. Kalian tinggal tap aja di tengah di situ tuh. Set. Kali sweep langsung dan dan enggak gol. Pertandingannya udah berhasil, anjir. Nah, liatin matanya orang Modric nah, kayak kucing. Oke, ini dia penalti kick ya. Hey, gue belum gue belum marahin, anjir. Kan wakil gue nih. Swipe kali ya, gitu, set. Oh iya, benar. Dih. Gak masuk. Aduh, payah pokoknya. Gue swipe aja ke sini kali ya. Aduh, gue tap di sini. Tertipu lagi, anjay. Oke. Masuk dong. Yes. Mantap. Oh, Gareth Bale mah ke sini. Ke sini lo, Gareth Bale. Ke sini lo. Nah, kagak masuk kan? Nah, Gareth Bale punya gue, guys. Cerot. Mantap. Oke, Toni Kroos. Ah, ke sini lo mah. Anjir, ke tengah mulu komputer. Oke, Zayek. Gue coba ke tengah ya. Nah, kan. Skor 3-3. Oke, Modric lo ke sini lo. Ke tengah lagi, anjir. Oke, inilah penentuan berarti ya, kalau gue gak gol berarti gue kalah. Ah, masuklah. Oke. Nah, ini guys. Ah, gue diemin aja anjir, lu ke tengah. Never mind, I'll find someone. Gue diemin lu ke pinggir. Sue. Oke. Inilah dia penentuan, guys. Ayo dong, ah lama lo. Set. Masuk. Anjir, gue kalah, cuy. Ya, gue kalah, anjir. Oke, itulah tadi gameplaynya, guys. So, oke, guys, itulah dia review dari game FIFA 19 Mobile versi beta. Dan kalau misalkan kalian mau download, tinggal kalian cek aja di deskripsi video ini. Dan gampang banget, guys, kalian tinggal download APK-nya, kemudian kalian buka APK-nya, maka dia akan otomatis mendownload filenya. Dan sayangnya filenya itu bukan berbentuk OBB nantinya, dia itu berbentuk seperti komentator di PES 2018, guys. Jadi nggak bisa dikirim gitu. Kalau misalnya kalian udah download, kemudian kalian teman kalian pengen gitu, kalian nggak bisa kirim filenya, gamenya. Jadi cuma bisa kirim APK-nya dan filenya ya. Oke lah, panjang lebar gue ngomong. Akhir kata gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah support channel ini. See you next time and bye bye.
feel so real that I wake up shaking. Need thicker skin, cause this life is no haven. Nod your head if you get what I'm saying. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light, yo. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I don't really